Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana caranya membuat diagram garis. Nah, ini untuk kelas 6 yang sedang praktek ya, silakan bisa dilihat dari sini bagaimana cara membuatnya dan apa saja yang diperlukan alat-alatnya. Ini sangat sederhana sekali dan sangat mudah dipraktekkan. Silakan tonton video ini sampai dengan selesai. Dalam praktek membuat diagram garis, kita membutuhkan alat-alat sebagai berikut. Yang pertama adalah styrofoam. Styrofoam saya menggunakan yang ukuran 40x60 cm dan juga kertas Asturo ya. Di sini saya menggunakan dua warna yang berbeda, yaitu merah dan biru. Ini sesuai kreativitas teman-teman saja. Kemudian saya membutuhkan lem, terus kemudian membutuhkan gunting, cutter, spidol, penggaris, pulpen. Kemudian saya juga membutuhkan yang sebagai berikut. Yang pertama adalah kertas yang sudah saya desain seperti ini ya. Ini teman-teman bisa mencetak sendiri atau menggunakan kertas origami ya, atau dari potongan-potongan sisa yang Asturo juga bisa. Ini sesuai kreativitas saja, dan juga yang bulat-bulat seperti ini. Dan yang lebih penting adalah teman-teman harus punya datanya ya. Nah, ini adalah data yang saya butuhkan nanti untuk membuat diagram garis. Data ini ada masih mentah ya, ini masih sekumpulan data. Nanti kita akan masukkan ke dalam sebuah tabel. Setelah dimasukkan ke dalam sebuah tabel, maka akan dibuat ke dalam sebuah diagram garis. Mari kita eksekusi. Nah, teman-teman, di sini ada data berat badan kelas 6 dalam satuan kilogram ya. Di sini ada 30 data. Kalau kita perhatikan di sini yang paling ringan badan berat badannya adalah 32 kg. Sedangkan yang paling berat adalah 40 kg. Nah, kita susun dulu ke dalam sebuah tabel ya, bagaimana caranya? Berat badan kita masukkan dulu ke sini dari mulai yang ringan sampai dengan yang berat ya. Kita masukkan 32 33 34 35 36 37, 38, 39, 40. S1 nggak ada ya. Oke, sekarang kita hitung ya. Yang berat badannya 32 ini ada berapa orang? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5. Kita tulis di sini 5. Kemudian yang 33 kg ada berapa? 1 2 3 4, ada 4 ya, kita tulis di sini 4. Kemudian yang 34 kilo ada berapa? 1 2 3, apakah ada lagi? Tidak ada ya, berarti 3 di sini. Kemudian yang 35 kg kita hitung 1 2 3 4 5 6, ada 6 orang ya. Yang beratnya 36 kita hitung 36, 1 2 3 4 5, ada 5. Kemudian yang 37, 1 2, ada 2 ya, 2. 38, 1 1, 39 hanya 1 juga, dan 40 ada 1 2 3, ada 3 ya. Nah, inilah tabel yang akan mempermudah kita dalam membuat diagram nanti ya. Mari kita buat diagramnya. Pertama-tama kita membutuhkan kertas Asturo ini sebagai alas pertama ya. Alas yang akan kita gambar di sini. Dan kita membutuhkan penggaris dan juga spidol. Seperti biasa dalam membuat diagram garis, kita membutuhkan garis horizontal dan juga vertikal. Oke, mari kita eksekusi ya.
kemudian kita berikan tanda. Di sini saya menggunakan jarak 3 cm. Jika sudah seperti ini, kita membutuhkan kertas ini yang akan kita gunting-gunting ya. Nah, ini akan kita gunting-gunting. Ada 3. Tuh. Ke atas ini adalah jumlah siswa. Ya, saya menggunakan yang vertikal ini sebagai jumlah siswa dan horizontal ini adalah sebagai berat badannya. Ya. Oke, kita akan gunting ini dulu. Oke teman-teman, karena kegedean tadi saya kecilin ya, ternyata kotaknya lebih besar, jadi saya kecilin. Nanti teman-teman menyesuaikan aja kotaknya, menyesuaikan kertas yang digunakannya ya. Nah, kita akan berikan nomor di sini. Jadi ini adalah untuk berat badan dan juga ini untuk jumlah siswa. Berikan angka di sini. Di sini teman-teman boleh menggunakan interval misalkan dari kelipatan 2 ya, 2, 4, 6 atau kelipatan berapa, yang penting sesuai dengan tabel yang tadi dibuat gitu. Nah, di sini kan saya menggunakan jumlah siswanya tidak terlalu banyak ya, tidak lebih dari 6, yang paling banyak adalah 6. Jadi saya menggunakan 1 sampai 6 aja di sini langsung. Oke, kita tulis. Nah, nanti ini tempatkan di sini. Seperti itu. Kemudian ini adalah untuk berat badan ya. Berat badan kita urut dari sini, dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat. Berat badan kita susun dari yang terkecil ya, atau dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat. Saya buat miring seperti ini biar muat ya. Kemudian saya akan membuat di sini adalah jumlah siswa ya, keterangan jumlah siswa.
di bawahnya adalah berat badan. Sekarang kita akan membuat garisnya, ya. Garisnya seperti yang sudah diajarkan, ya. Untuk membuat diagram garis ini sama dengan diagram batang, hampir sama dengan diagram batang. Hanya saja yang kita gunakan di sini adalah garis. Misalkan di sini berat badan 32 itu ada 5 orang, ya. Berarti 32 ini kita tarik lurus ke angka 5. Ya. Di sini adanya, ya. Oke, kita berikan tanda. Nah, nanti kita tempel ini di sini. Nah, seperti itu. Ya. Tempel, ya. Setelah selesai memberikan tanda, kita akan membuat garisnya, ya. Nah, ini dia diagram garis kita hampir sudah jadi. Sekarang kita tinggal tempel di styrofoam. Ya. Angkat dulu styrofoam dan kita tempel. Sebelum ditempel, kita tempelkan dulu judulnya. Ya. Sini saya membuat judul. Kita potong dulu. Kita akan lem dulu, kita tempelkan kertas yang sudah dibuat diagram ini ke styrofoam agar nanti bisa kita pajang, ya. Dan kita tempel juga datanya, ya, data yang tadi, ya. Ini kita tempel juga. Ini fungsinya nanti jika kalian akan presentasi ke guru kalian atau ke teman-teman kalian, kalian punya data awal dan juga tabelnya. Tapi jika tidak dibutuhkan, ya tidak perlu dicantumkan. Ini untuk mempermudah aja ketika maju ke depan, kalian presentasi sudah kebawa semua, ya, mulai dari diagramnya sampai dengan kumpulan data dan tabelnya.
Nah, sudah jadi ya, inilah diagram garis berat badan kelas 6.